Sebagaimana yang kita semua maklum bahawa pada hari Khamis yang lepas, Yang Berhormat Pasir Salak telah diarahkan untuk meninggalkan Dewan, dan pada hari ini beliau tidak hadir, mematuhi dan aku kepada arahan Tuan Yang di-Pertua. Namun weekend saya ingin mendapat satu penjelasan daripada Tuan Yang di-Pertua mengenai satu kelainan yang berlaku, ekoran daripada perintah keluar daripada kepada Pasir Salak, iaitu kita melihat di atas meja Pasir Salak ini mic telah dicabut. Mic telah dicabut. Jadi saya ingin mendapat penjelasan. Yang pertama, adakah mic dicabut kerana arahan daripada Tuan Yang di-Pertua? Yang kedua, adakah mencabut mic ini adalah suatu amalan baru yang dibuat oleh Tuan Dito ataupun kerajaan yang ada pada hari ini? Yang ketiga, kalau ianya dibuat, di bawah peraturan mana? Saya tak jumpa dalam standing order ni ahli yang digantung, dan tidak ada mic-nya dicabut. Ini satu perkembangan baru. Saya mohon Petua, yang Petua cabut kursi sekali. Kursinya ada. Kursi tidak diangkut. Kursinya ada. Kalau yang berhormat boleh memberi pengesahan bahawa seorang yang sudah diminta keluar akan keluar, mic tidak akan dicabut. Ini arahan saya. Sekarang pun saya boleh arahkan mic diletakkan kembali, sebab yang berhormat yang setelah diusir mengakur pada arahan speaker atau timbalan speaker. Peraturan mana tu Tan Sin betul? Ini bicara lah. Tidak, bukan semua perkara melibatkan peraturan yang tertulis. Budi bicara yang berhormat berdasarkan kepada undang-undang. You must act discretion judiciously. Judiciously yang berhormat. Itu bagi hakim pun macam tu. Kalau semua ikut arahan speaker, tak perlu kita betul, ambil. Tapi tak ada peraturan cabut mic yang berhormat. Tak ada peraturan, baik tak bubuh baliklah kalau tak ada peraturan. Bubuh baliklah. Ini apa memalukan parlimen. Bubuh baliklah. Inikah yang menjamin kebebasan? Yang tak keluar tu memalukan parlimen. Boleh cabutlah semua. Tetapi kalau seorang itu masih degil, saya akan cabut balik. Itu budi bicara saya. Keputusannya apa? Dari segi mic. Pasang balik atau tidak? Pasang balik lah mic. Pasang. Kalau saya cadang mic tak payah pasang, cabut kursi sekali. Campur keluar. Dengan pertolongan yang berubah arau. Lain kali saya buat. Boleh, boleh. Silakan. Nak saya bawa kursi sekarang. Nak saya bawa kursi sekarang. Tolak kursi sekali. Ya, mic. Kalau yang berubah nak buat, buatlah. Silakan yang berubah menteri. Ya, Muhammad. Habiskan masa. Ya, Muhammad. Ya. Saya harap selepas ini tidak timbul lagi isu. Saya harap selepas ini bila diarah keluar, sila keluar. Ya.